1238 Saka atau 1316 Masehi menjelaskan kejadian tentang jatuhnya kerajaan Ramadan dan kejadian tersebut juga dijelaskan di dalam kitab negara ketakaman setan Kitung Sarong Dakar. Jatuhnya kerajaan Ramadan tersebut akibat dari adanya serangan kerajaan Majapahit, di mana pada saat itu Patih Nabi yang menjabat sebagai rakyat Patih Kerajaan Majapahit dalam keadaan beragun akibat meninggalnya sang ayah yang berada di kerajaan Ramadan. Namun akibat fitnah dari Alayuda, kemudian Raja Majapahit atau Jaya Negara melancarkan serangan besar-besaran ke kerajaan Ramadan. Di dalam peperangan yang dahsyat tersebut, Patih Nabi dengan gagah perkasa membela serta mempertahankan bumi Ramadan sampai titik kehabisan dan gugur sebagai pahlawan bumi Ramadan. Hadirin dan juri yang kami hormati, inilah peserta nomor 2 dengan Adiwati Sang Nabi. Silakan. Thank you.
Oke, kendaraan dari SRT 735 Lumajang, silakan.